Hal pertama yang akan kamu rasakan saat melihat serial ini adalah kemampuan mereka dalam membangun karakter dengan desain yang bagus seperti Power Master Maxman. Serasa menonton Iron Man, kostum Maxman di serial ini sangat menarik. Mereka menggunakan nuansa biru, merah, dan emas. Jika melihat kostumnya, kamu pasti tidak akan menyangka bahwa serial ini merupakan keluaran tahun 2004. Power Master Maxman membawa kita sedikit bernostalgia dengan Kamen Rider Den-O karena satu karakter memerankan beberapa karakter Maxman. Baek Gi-hun adalah seorang siswa SMA yang sekolahnya mengambil kurikulum mayoritas sains. Ia menjadi Maxman dan bertekad untuk melindungi Sophia, seorang putri Leonia Kingdom yang ingin dikuasai oleh kekuatan jahat. Karakternya tidak sebanyak Legend Hero Sambukyon, tetapi villainnya di serial ini membuat ceritanya jadi bikin penasaran. Oh,